adik-adik, kita akan belajar persamaan lingkaran. Diketahui pusat lingkaran titik C yaitu 1,2. Lingkaran tersebut melalui titik P 3,-1. Yang ditanyakan adalah persamaan lingkarannya. Yang pertama, kita akan menentukan jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, jari-jari itu berarti jarak dari titik C ke titik P. Maka R kuadrat sama dengan XP min XC kuadrat plus YP min YC kuadrat. Setelah itu kita tinggal mensubstitusikan nilai XP. Di sini XP-nya adalah 3, YP-nya adalah min 1. Dan XC-nya itu adalah 1 dan YC-nya adalah 2. Kita hitung berarti XP yaitu 3 min XC min 1 kuadrat plus YP adalah min 1 min YC adalah 2. Ini kuadrat. Maka 3 dikurangi 1 kuadrat adalah 2 kuadrat plus min 3 kuadrat yaitu 4 ditambah 9. R kuadratnya adalah 13. Maka R-nya adalah akar 13. Bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita tadi mempunyai titik pusat lingkaran yaitu pusatnya di 1,2 dan jari-jarinya adalah akar 13. Maka tinggal kita substitusikan saja ke sini. Berarti X min A, X min, nah ini adalah A-nya. 1 itu A-nya, 2 itu B-nya. X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan, nah tadi R kuadratnya adalah 13, berarti kita langsung tuliskan di sini 13. Nah berarti persamaan lingkaran yang kita cari itu adalah X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 13.